In the midst of a super busy sometimes we don't know how to get through it all. But there's always a way through it all. Broadway. Make your day relax. Our first signature perfume. Available only at Uchi Parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam offroad. Go. Sobat offroad, hari ini hari Jumat tanggal 21 Oktober. Saya ada di Jawa Timur, tepatnya ada di daerah Pandaan ya. Tempat berlangsungnya hari pertama Scrutiny Ring event Java Overland Extreme. Nah, event ini dihadiri oleh 41 peserta. Kebanyakan sih memang dari daerah Jawa Timur ya tentunya, karena ini event Java Overland ini ya lahir di Jawa Timur, Mas Topik yang ini penggagasnya. Nah, saksikan keseruan kita nanti di track sampai 7 hari ke depan. Punya mobil offroad? Jangan di garasi aja. Ayo offroad. Jadi pemain pun ya begini. Iya. Sama tim-tim yang lain kalau udah di komunitas JO, walaupun di event lain, kompak. Iya. Ada kan juga pemain JO semua. Nyekut kayak gini, nggak ada mereka nggak mau apa. Kamu udah tahu yang bagaimana. Nah, benerin dulu. Iya. Prosedur ya. Cuman klakson dong, nggak lolos grup. Tapi nggak marah. Kayaknya yang penting itu bisa memberikan penjelasan asumsinya. Betul. Duduk. Ngobrol dulu. The power of mak-mak. Nah, Bruce lah ya. Mane telat. Sahaya. Sahaya. Iya teh. Lamun boga mobil tong di imah. Hayu orang offroad. Anjay. Kemarin kita ketemu Antralina ya. Ya.
Betul. Udah lumayan lama tuh, berapa bulan sekarang ketemu di sini? Lumayan juga. Brother. 5 bulan ya. 5 bulan ya. 5 bulanan. Wey. Wajib ya, wajib. Biarpun klakson jadi wajib, ya kan? Jadi CR itu kan perlu juga kita jalan ke jalan raya ya. Jadi peraturan lalu lintas tetap dipenuhi ya. Tadi sempat beli klakson dulu ya, klakson dulu keluar dia ya. Demi lulus skrut ya. Ya mantap. inilah tahapan scrutineering yang dilakukan oleh panitia Java Overland Extreme. Ini di belakang saya mobilnya ketua IOF pusat, PP pusat, Asam ya, lagi di scrut dan beliau langsung mantau juga teknis scrutineering yang dilakukan oleh tim dari Java Overland Extreme ini. Nah, scrutineering ini dimaksudkan dan sangat diketatkan, ya dimaksudkan untuk supaya teman-teman yang mengikuti event ini memang benar-benar mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh panitia, seperti sein kiri kanan wajib jalan, terus lampu, terus sampai klakson. Tadi ada satu peserta yang memang klaksonnya itu nggak nyala, wajib dia nyala, beli dulu dia keluar, datang lagi dan diskrut lagi. Ya itulah susunan acara ataupun kegiatan yang memang diwajibkan di setiap kegiatan-kegiatan event Adventure. Terima kasih, pantau terus, simak terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini. Like, comment, subscribe, jangan lupa. Terima kasih banyak. Saksikan terus ya. Ketua, gimana udah ini? Scrut baru aja kita scrut. Baru aja ya. Ini ketua kita nih. Salam approve go. Ketua bawa berapa mobil nih? Saya bawa 2 mobil. 2 mobil sebagai peserta, 1 mobil untuk service car. Service car. Kita semua pakai Nissan ya. Oh, pakai Nissan ya. Oh, Nissan tua lah. Nissan tua tapi udah modifikasinya luar biasa standar nih. Standar semua, engine standar ya. Standar. Oh iya ya. Ya kalau soal locker kan pasti ya. Betul, udah pasti harus. Final gear kita ganti 511. Betul. Ya, ban otomatis ganti ya. Iya, otomatis. Standar itu kita buat. Oke. Standar IOF lah. Standar IOF. Mantap, oke, ketua. Oke. Lanjut, terima kasih banyak. Yo. Sampai ketemu di track. Ketua, tagline dong. Apa? Punya mobil off-road? Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Jangan di garasi ya kan? Aja tuh. Ayo off-road. Off-road. Ayo off-road. Ayo off-road. Oke, selamat pagi rekan-rekan, salam off-road, go! Kali ini Java Overland berada di area Taman Dayu Golf and Resort di Pandaan untuk melakukan scrutineering kegiatan Java Overland Extreme Above the Land di tahun 2022. Kali ini mengambil rute dari Pandaan menuju ke Jember dengan durasi 8 hari Overland Extreme yang diikuti oleh 40 kendaraan peserta serta 5 mobil support. Nanti rekan-rekan akan melihat keseruan dari scrutineering. Kita akan cek semua kendaraan peserta agar dipastikan ikut dalam kegiatan ini dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala pada saat di track. Itu terus perjalanan kami bersama Hayu Offroad. Salam Offroad, go! Kalau lo punya mobil offroad, jangan di garasi aja. Hayu Offroad! Untuk tim yang sudah melakukan scrut, tadi ada beberapa yang kurang pas atau ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, harus kita melakukan prepare, perbaikan, baru setelah itu kembali. Kalau memang sudah sesuai semua, baru kita akan berikan pass crew. Di event ini jangan main-main. Kita tetap memakai regulasi IOF. Karena slogan kita adalah safety first, keselamatan yang paling utama. Pendukung recovery, saya tidak main-main. Semua harus pakai standar. Terima kasih. Ikuti terus kami.
di event Java Overland Extraordinary tahun 2022. About the limit tadi lupa. Sorry. Punya mobil offroad jangan cuma disimpan di garasi ayam aja bro. Hayo offroad dong. Pak D. Ketemu di sini, keren. Di mana-mana, di setiap tikungan ada. Sehat Pak D. Sehat. Alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa kembali dengan teman-teman dalam rangka event Java Overland Extreme 2022 yang diprakarsai oleh Imam ada ketua umum kita IWF dan teman-teman pakar-pakar ini senior. Saya bahagia bersama beliau semuanya ini dan mudah-mudahan ini menambah kita solid, kemudian menambah kita kekeluargaan. Dan yang terpenting adalah dari start sampai finish kita kembali dalam keadaan selamat semuanya. Amin. Itulah memberikan kita imun lebih kuat. Terima kasih. Salam offroad. Go. Bapak ini Ketua IWF Pengcap Surabaya. Beliau akan menjadi zero car kita karena kemarin ikut sedang survei kita. Yang gak kalah menariknya tahun lalu sebagai leader atau co-leader kita, Bang Jol, sahabat lama saya, akhirnya turun juga. Satu lagi nih ya, rombongan leader akan ada co-leader kita, Pak Win Ketua JKOI ya. Oh jangan sih ya. Tapi ini adalah best driver tahun lalu. Yang didapuk sebagai co-leader tahun ini. Kita ikuti keseruan bersama-sama nanti di track ya. Salam offroad. Go. Maju. Kamu kesini yang ada sana. Yang kira-kira kompornya bisa tarik sana. Tapi keperutnya harus ngerem. Ini tak kalah. Lintas Pulau Jawa nggak ada fueling. Gitu. Karena ini bahan bakarnya kan biosolar, kan dibatasi. Makanya kita beli ngirim apa ngumpulin berapa hari itu? 1.200 kilo ini. Hah? Lintas Pulau Jawa. Ini juga bawa 4 pas jerigen lagi. Solar. Karena kali 20 dari 80 itu. Kita kan tempatnya kita ambil semua karena setiap SCS kan bisa masuk ke SCS. Pakai sana kita kurangi berat. Oh ini karena support car ya? Iya support. Ini support car. Support car kayaknya. Tetapi ya. Suhu. Ya kan? Double motor, win belakang 9,5 HP. Ya kan? Kan orang lain hobinya main golf, bayar caddy mahal-mahal, kita beli ini. Sangat setuju itu. Karena hobinya. Nah. Kalau ini tiap hari bisa dilihat ya, Tung ya. Iya. Ini gardan semua standar, hanya final gear saya ganti pakai Yukon 511. Lockernya RB locker. Belum 6 single motor. Nah, bisa karena ini. Jangan salah, ini fiber ini, anten ini. Bikin kopi. Ya, ini bikin kopinya di sini nih. Pakai ceret wong akhir ya. Jadi kalau yang pengen mancing tinggal ngambil ini. Ini kan fiber ini. Iya. Tempat mancing ini. Ini saya bikin juga nih. Ini menarik. Iya. Turun lagi sih Pak. Ini ada pin enggak muter. Jangan ngirit ini. Iya. Iya pokoknya gitu Bang. Kita masih pilih-pilih aja yang baru. Ini cari yang kalau enggak cari yang ini, cari yang ada surat. Punya mobil offroad jangan di garasi aja. Ayo offroad tadi. Thank you. Hari ini jam 2 nih, masih kita di lokasi scrut masih, karena masih ada beberapa tim, beberapa mobil yang belum di scrut tentunya ya. Jadi kita masih menyelesaikan sampai, jadwalnya sih sampai jam 6 sore. Ya, kita lihat prosesinya seperti apa. Lanjut. Saksikan terus. Baru.
pulang dari Jambi langsung off road lagi. Om Ko, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ini harus tetap sehat harus karena tetap lanjut terus sampai akhir bulan. Iya, mantap. Sehat. Gas terus. Haji. Halo. Hai Haji. Jantung. Yang penting ketemu ini sehat. Iya. Bagus. Apa kabar, Pak? Baik, Mas. Mau ketemu lagi gitu. Siap. Sama Hendrik? Enggak. Enggak, Hendrik enggak ikut. Enggak. Oh. Enggak ikut ya, Mas Hendrik ya? Sesekali sendirian. Sendirian. Enakan ntar jalan-jalan terus. Ya nggak kerja-kerjaan. Ujian, Mas. Ujian. Ujian terbuka. Datang kapan? Kemarin. Kemarin. Jauh-jauh dari Bandung. Hah? Dari Jawa Barat ya? Iya, Bandung. Mantap. Mantap. Biasanya ketemu balapan. Iya. Sekarang ketemu di sini ya. Gimana, Pak? Oke, salam off-road, go! Kita dari tim MOK. Ayo, Teh! Ini ada kedatangan orang baru. Orang baru, baru gila ini. Ini dari Wicaksana Bandung, ya, ikut gabung di tim MOK dalam acara GOX 2022. Kemarin kita saya sudah survei, ini Jawa Zero Car. Dan nanti selamat menikmati dan lihat keseruannya mainnya MOK di JOE. Salam offroad, go! Biasa. Tapi kalau sampai tanjakan yang ekstrim banget, nggak ada. Kalau agak panjang dikit ada.